Pemerintah Provinsi Jawa Barat Rukun Gawe jeung Otoritas Jasa Keuangan Tirta Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat keur ngahangkeutkeun pangwangunan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Kukituna digitalisasi transaksi pendapatan daerah sagancangna ngajanggelek sangkan widang ekonomi ngaronjat deui satuta sasalad COVID-19. Sasalad COVID-19 ngarojong mangpirang pihak sangkan make teknologi digital kaasup pamarentah turta perbankan. Luyu kana putusan Presiden nomor 3 tahun 2020 hiji, pamarentah Jawa Barat nyorang rukun gawe jeung Bank Indonesia sarta Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Jawa Barat ngawangun tim percepatan turta perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD sangkan ketak mupulihkeun ekonomi sagancangna ngajanggelek satuta sasalad COVID-19. Cek Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto, elektronifikasi di lingkungan pamarentah daerah utamana dina transaksi keuangan jadi lengkah munggaran digitalisasi ekonomi daerah. TP2DD anu dipimpin ku kepala daerah bakal ngaidentifikasi neuleuman turta ngalarapkeun mangpirang kawijakan anu ngarojong percepatan digitalisasi daerah. Nah, ini akan bisa menggodok, tidak hanya menggodok tapi mengidentifikasi, kemudian menggodok berbagai kebijakan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan tersebut baik di sisi kepemerintahan daerah maupun tentunya berbagai kebijakan yang mendukung percepatan perluasan digitalisasi masyarakat. Sajroning kitu, Kabiro Perekonomian Setda Jawa Barat Beni Bahtiar ngeceskin pihakna keur memejehna nyarung sumpergub keur percepatan pangwangunan TP2DD. Eta hal teh dilakonan dumeh teknologi mampu ngoptimalkeun pendapatan sarta kesehatan fiskal daerah. Sokomo digitalisasi mampu nyinglar panyalimpangan. Kami sudah menyusun draft ya tentang Kemgub mengenai tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Provinsi Jawa Barat yang hari ini dalam proses di Biro Hukum. Ini kenapa kami melakukan percepatan di dalam penyusunan tim tersebut, karena ini dilihat bahwa dampak positif terhadap pendapatan pemerintah daerah ini akan lebih terjamin. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua sudah terdigitalisasi, tidak ada lagi cash yang masuk, ini cashless ya, tapi melalui teknologi. Kepala OJK Jawa Barat Indarto Nembraken, industri jasa keuangan sayaga ngarojong implementasi elektronifikasi transaksi pamarentah daerah. Dirina yakin jenglengan kolaborasi timang pirang pihak mampu nguniangkeun Jawa Barat minangka provinsi digital munggaran di Indonesia. Harus ada upaya-upaya dari sektor jasa keuangan dengan melihat prospek-prospek bisnis ke depan dengan adanya digitalisasi. Jadi seperti itu, mudah-mudahan nanti ke depan saya yakin arah Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi digital pertama, saya yakin bisa akan terwujud dengan baik. Karena kami sekali lagi bersinergi dan berkolaborasi tidak hanya di sisi jasa keuangan saja, tetapi kami dengan Bank Indonesia, dengan pemerintah daerah setempat, kita lakukan dengan sangat baik. Terima kasih. Dina Nasnasna TP2DDG dipiharep mampu nyindakeun percepatan perluasan digitalisasi daerah sagemblengna pikeun kahirupan masyarakat keur ngahontal daya tahan sarta daya saing anu hade ancokeuneun sakumna produsen timimiti samemeh tepi ka satu tas sasalad COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.